Marissa bagaimana kabar anda hari ini semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas haha cepat apa kabar aku langsung aja nih nyamber oh, nih cepat iya, apa kabar hari I ini baik baik lah, ya sehat dalam ya dalam sehat, sehat cepat hari ini tuh uh, kita yeah. cepot bersama dengan saya di lupus pak kita bakal ngobrol-ngobrol ya karena sudah masuk uh, liburan panjang oh, iya, mungkin masyarakat betul butuh soal iya, bagaimana iya. supaya liburan panjang ini tapi kita bisa tetap menerapkan protokol kesehatan kita tetap menerapkan gaya hidup yang sehat Betul. gitu loh, Jadi, liburan bisa tetap sehat kita tetap sehat Wah. kita langsung aja deh <laughs> uh, Boleh. Kita Boleh. perkenalkan ke pemirsa-pemirsa pemirsa, kita hari ini ada dua orang narasumber yang akan ngobrol-ngobrol dengan kita tentang gaya hidup sehat buat liburan panjang yang aman di sini ada bapak Husein Habsi SKM MHkom Sekretaris Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Apa kabar sehat, Pak? Sehat. Sehat selalu. Selalu, ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Dr. Sony Hari B Harmadi. Nah, iya. Beliau ini adalah ketua tim bidang perubahan perilaku Satgas penanganan Covid-19. Apa kabar? Sehat juga baik. ya. Baik, baik. Sehat ya? Sehat, sehat juga. selalu. Nah, jadi pemirsa meskipun kita di sini ramaian ya, tapi kita perlu ngasih tahu kalau kita di sini selalu menerapkan protokol kesehatan. Betul ya, Mbak. Kita jaga jarak, Betul, ya kan? Iya. Semuanya pakai masker. Kalau kang cepot ini pakai shield, dan mm -hmm. ruangan yang kita gunakan ini juga sudah disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan. Dan yang paling penting kita juga semua yang masuk ke sini sudah cuci tangan sebelum masuk ke ruangan ini. Tapi nggak apa-apa. Kita pakai uh, hand sanitizer juga yeah, supaya yeah, yeah. lebih yakin lagi yeah, ya. Yeah. Ini enggak cuma saya, semuanya narasumber. Husen ya. juga. Saya nah. tadi sebenarnya sudah. Sudah juga. Enggak <laughs> <laughs> apa-apa lagi. Kalau saya boleh, Mbak? Boleh. Sebenarnya sering-sering juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sebenarnya enggak nah, apa-apa ya kalau lebih sering. Ma. Betul. Last nah. aja meskipun udah cuci tangan tetap saya udah pakai. Boleh ke wajah itu? Enggak hmm. boleh. Oh, ini Buat tangan. Cepat pakai juga, Yang mau sebetulnya cuma lu. <tuk tangan> <tuk tangan> susah kejauhan ya. Jadi gini di konferensi pers virtual 19 Oktober yang lalu itu Ketua Satgas Covid penanganan Covid 19 Pak Doni Munardo itu sudah menyeruak menyerukan begitu. Meskipun nanti liburan panjang, tapi tetap kita harus Betul. menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid 19. Utamanya adalah masyarakat ini garda terdepannya, Iya yeah. kan. Tidak ada lagi yang lain. Kalau kita tidak peduli ya. Penyebarannya bisa semakin masif lagi, apalagi mau liburan. Nah, kita ini mau ngobrolin soal bagaimana agar uh, kita bisa tetap yeah. menerapkan gaya hidup yang sehat selama liburan panjang. Kang cepat, aku duluan yang nanya ya. Oh silakan. Sebagai perempuan mangat. katanya ladies first, jadi ya udah <laughs> aku duluan mangat. nanya. Aku pengen nanya ke Pak Hussein dulu nih, Pak Hussein. Yo, yeah. Masyarakat sekarang sudah mulai aktif bergerak. Jadi yeah. pergerakan penduduk sudah mulai terus terjadi. Betul. Bagaimana uh, melihat? fenomena pergerakan uh, penduduk saat ini, apakah kita masih dalam taraf dikatakan aman gitu? Ya, yeah. ya sebenarnya kalau kita lihat uh, apa namanya tren peningkatan kasus ya, sebenarnya kita itu kasus di Indonesia masih terus meningkat sebenarnya. Betul. Kita belum sampai puncaknya nih saat hmm. ini gitu. Artinya kita nggak boleh lengah <laughs> gitu, karena penularan masih ter terjadi, kasus baru masih terus meningkat kan gitu. Sekarang ini kan. Uh, Kasus perhariannya 3.000-4.000 ribu, ribu ya, secara nasional ya. Artinya, ya, seandainya kita harus keluar begitu kan, mobilitas bergerak satu tempat ke tempat lain, mutlak harus betul-betul disiplin, hmm. menerapkan uh, protokol kesehatan, karena kita tidak pernah bisa tahu gitu. Kita bisa jadi karena lengah, uh, lupa pakai masker, atau... Pakai masker, tapi sering dicopot-copot. Misalnya, gitu kan? Hmm. E, itu e, ketika ngobrol ya dengan teman, ketika makan di restoran bareng-bareng, bisa jadi di situ terjadi penularan. Oke, okay. artinya tetap kewaspadaan harus, e, diterapkan gitu. Jadi, pergerakannya sebenarnya, e, bisa tetap dilakukan, tapi harus dengan protokol kesehatan gitu ya. Iya. Yeah. Ya artinya kalau mau bergerak sebenarnya untuk hal-hal yang sangat penting lah saat ini, mm, gitu kan? Okay, artinya okay. yang paling safe sebenarnya di rumah. Mm -hmm, tetapi mm -hmm. berapa kuat sih orang tahan di rumah, gitu kan? Yeah, benar. Tapi ketika mau keluar, <laughs> katakanlah dia memang hal penting, bekerja uh -huh. untuk penghidupan, oke okay, harus keluar. Mm -hmm, mm -hmm. Tapi protokol diterapkan, mm -hmm, gitu kan? Mm -hmm. Atau harus ke rumah sakit, gitu. Mm -hmm. Nah itu harus menerapkan juga protokol kesehatan. Mm -hmm. Kalau nggak perlu-perlu amat, lebih baik nggak usah pergi. Ke kerumunan yang ada risiko gitu mm, mm, mm. lebih aman di rumah, sebenarnya lebih aman sebenarnya di rumah. Tapi yeah. gini, ini kan kita mau libur panjang nih, mm, akhir Oktober yeah, ada yeah, kan yeah, nih, ada ituh. cuti bersama loh. Nah, itu yang perlu kita harus pahami. Itu, nah, keluar itu. rumah bagaimana? Nah itu, aman? It, nah, itu kita mau cuti bersama, bagaimanapun masyarakat sekarang udah mulai bosan loh, Pak Sony kayak yeah. di rumah yeah. aja pengennya jalan-jalan. Bagaimana kemudian uh, bisa menjamin bahwa meskipun nanti libur cuti bersama, tapi... Bisa tetap aman, gitu loh. Iya, jadi sebetulnya yang paling penting juga adalah membuat perencanaan liburan yang oh, baik. Okay. Mm -hmm. Kalau perencanaan liburan sebelumnya kita hanya memilih hotel, lokasi, dan seterusnya, sekarang kita harus tahu bagaimana sejak berangkat sampai kembali lagi. Itu kita aman dari COVID-19. Yang pertama, pastikan dulu bahwa kita dalam kondisi sehat. Kalau kita tidak sehat, jangan sekali-sekali memutuskan untuk berlibur. Jadi sadar ya. diri ya. ya. Kalau, kalau tidak sehat kan bisa kemungkinan dia memang tidak memiliki COVID-19. Tetapi dia menjadi berisiko sekali. Menjadi rentan ketika dia keluar dalam kondisi tidak sehat. Yang kedua kalau dia ternyata membawa COVID-19 kan sangat berbahaya. Dia menjadi super spreader menyebarkan virus itu ke orang lain. Jadi... Kalau kondisi tubuh dirasa tidak sehat, semua orang harus bisa melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Jangan berangkat, tapi kalau kondisi tubuh sehat, oke okay, boleh ya. Kalau kemudian kalau berangkat, maka kemudian harus dipilih menggunakan kendaraan apa. Oh, ya. Oke, okay. jangan sampai menggunakan transportasi umum yang tidak memenuhi protokol kesehatan ya lebih baik menggunakan kendaraan pribadi. Kalaupun naik kendaraan umum, pastikan bahwa transportasi tersebut memang aman. Ya, memenuhi, mematuhi protokol kesehatan. Nah, terus kemudian setelah itu kita juga harus memastikan bahwa hotel tempat kita menginap, restoran yang akan kita kunjungi itu perencanaannya harus detail. Termas untuk mencari informasi apakah restoran ini, hotel ini telah memfasilitasi atau memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 atau tidak. Jadi sekarang liburan gak cuma mikir dana aja ya. Ah betul. Bukan cuma mikir dana tapi juga mikir keamanan. Keamanan dalam hal apa? Iya jangan sampai tertular Covid-19. Kalau sebelumnya kan keamanan dana, yeah. kemudian keamanan macam-macam security ya, tapi sekarang ini benar-benar dipikirkan itu. Okay. Dengan perencanaan yang matang, jelas ketika kita sehat, kita tahu mau kemana, naik apa, lewat mana, maka kita bisa menghindari mencegah terjadinya Covid-19. Jadi menurut saya kita ini kan tidak mungkinlah membatasi segala pergerakan tadi silahkan saja tetapi harus bisa menilai dirinya sendiri apakah berbahaya atau tidak dan kalau punya komorbid sebaiknya tidak uh, bepergian dulu Oke. Pak Sony ya. berarti Maros emang enggak tadi Pak, Sony okay. teh nganggo kendaraan anu bebas atau napi anu aman nu disebut kendaraan anu aman teh kendaraan kendaraanna nganggo masker nganggo ingo jaga jarak itu korsina anu 2 meter sewang kuma tersebut <tuk> kenara anu aman deh so, mm. jelaskan ku Atapiku Bapak Husen jadi Sy badken yanu disebut kendaraan aman tehh nu di maskeraran anukorsina jarakkan 2 meter sewang Atana napi atau na pinu anu disemprot hela Cik jelaskan saya jelas-jelas Nah supaya cepat ngarti, gitu. Okay. ngerti gitu Pak Husen ya. atau Pak Sandi? Pak Husen oh, silakan. Pak, Pak Husen dulu. Mati. Ya ya. Cepot sering naik apa nih kendaraan umum nih? Saya jalan kaki. Oh, jalan <laughs> kaki. <laughs> itu lebih aman, <laughs> lebih aman. Lebih aman. Untung buat bapak ngerti bahasa Sunda? Oh, enggak sih, cuma uh, apa pura-pura ngerti aja. Wah oh, <laughs> hebat. <laughs> ya jadi bon. ya, ya yang pasti bon. itu ya jaga jarak itu pasti walaupun kendaraan umum tapi jarak harus tetap dijaga eh uh, kalau apa namanya padat sekali begitu uh, itu janganlah dihindari gitu karena itu mungkin apa namanya jasa-jasa uh, angkutan umum juga harus memperhatikan protokol itu begitu saat ini kita udah lihat ya udah mulai diterapkan sebenarnya kayak komuter lain gitu kan. Jakarta Bogor contohnya tuh yang di di Jakarta itu kita lihat itu kan sudah ada pembatasan tuh kursi artinya tidak boleh berdempet-dempetan begitu terus jamnya itu juga harus diatur kapan penumpang masuk kapan penumpang harus turun jangan sampai berkerumun saling menempel misalnya tapi seueurna si raray gitu Pak seueurna si si eh si si erna, apa itu artinya coba coba kebanyakan itu nempel oh. gitu <laughs> Itu bagaimana, Pak? apa Pak? Kurang jelas ya? Seseerna. Seseerna. Ya, kebanyakan yang berdepetan oh. gitu. Oh. teh. Iya. Jangan. Ya, Pus. jangan. Hindari uh. yang kayak begitu. Tetap, Apakah mo, enak mobilnya anu, bumpernya ayam maskeran gitu? Masker, pasti. Mobilnya, mobilnya oh. mau masker, mobilnya. <laughs> ya, orangnya. Oh, orangnya. Iya. Jangan gini. Virus itu kan keluar dari mulut orang. Oh, iya. Itu harus terus dipakai masker terus. di kendaraan. Umum, ya, di kereta, di bis, di pesawat, itu tetap harus pakai masker. Yang jelas, tuh. Efektivitas masker itu untuk mengurangi risiko penularan sangat besar, hmm. okay. ya, karena eh, apa namanya tidak terjadi eh, itunya droplet tuh cairannya itu yang mengandung virus itu tertahan ya okay. dengan masker. Dengan pakai masker. Masker. Jadi gitu. masker yang paling uh, paling tinggi saat ini pot, uh, apa namanya perlindungan ya, untuk masyarakat ya. Dan, ya. ya. Dan jaga jarak juga. Dan jaga jarak, juga. jarak juga. itu penting. Hmm. Kemudian hmm. ya ini tadi nih kita pakai apa pembersih ya hand sanitizer hmm. gitu. Jadi apa namanya setiap habis melakukan kegiatan yang menggunakan fasilitas umum ya oh, yang course. sering dipegang sama-sama Berbarengan oleh orang itu harus se segera mungkin dibersihkan gitu karena virusnya ini walaupun berbahaya tapi sebenarnya mudah mati dia oh, dengan okay. sabun dengan hand sanitizer mudah mm -hmm. mati gitu. oke okay. meskipun cepat penyebarannya tapi juga mudah mati kalau Do kita tahu caranya iya, ya nah itu. tadi ngomong-ngomong soal tempat-tempat uh, umum gitu Dok dokter uh, pak soni gimana nih um, kita kalau misalnya ngelihat Fasilitas kendaraan umum yang tidak menerapkan protokol kesehatan, tapi kita harus naik kendaraan umum. Kita harus gimana bisa nggak sih? Kita negur atau bagaimana ya? Tapi diupayakan, kita pastikan bahwa protokol kesehatan tetap dilakukan hmm. di kendaraan umum tadi, karena kalau tidak, kita paksakan potensi tertularnya tinggi. Nah, kemudian kalaupun kita sangat terpaksa, ya maka bisa kita tegur atau kita sampaikan bahwa yang sebaiknya mereka bisa menjaga jarak, supirnya menggunakan masker dan seterusnya. Tapi kalau itu sulit, lebih baik tidak pergi. Jadi Diam jadi ya di rumah saja. Hmm. Tetapi kalau misalkan kita sudah melihatkan dari awal mau berangkat nih sampai ketujuan, lalu kembali lagi kita harus petakan potensi risikonya. Oh, iya. Ya potensi risiko tertular tuh di mana? Misalnya di rumah makan. Kalau kita sangat eh, apa namanya merasa bahwa tidak aman, tidak ada restoran yang aman, ya kita bisa bawa makanan sendiri. Ya kalau kemudian kita merasa bahwa oh iya ternyata tempat ini aman berdasarkan review atau telahan kita cek oh rumah makan ini menerapkan protokol kesehatan dan seterusnya ya nggak apa-apa silakan. Tapi kalau merasa tidak aman, ada risiko penyakit misalnya dan seterusnya, bawa makanan sendiri zaman dulu tuh. Ya Pak yeah. waktu saya kecil itu, wah oh, kita bekal. bekal. Terus gelar tiker makan di bawah pohon itu oh. sehat. Buat kan? buat nah, jadi, hmm. jadi banyak kok. Oh, Bisa oh, pakai sistem piknik iya, gitu ya. Iya, jadi kita piknik benar Mbak Nilo. Kita tuh berlibur itu kan caranya macam-macam ya. Ya. <laughs> ya. Tapi memang ya. benar seperti yang disampaikan oleh Pak Sony tadi uh -huh. itu ya. Itu yang paling seringnya kita lengah itu saat makan. Betul. Jadi di tempat wisata, di restoran dan lain-lain atau di hotel restoran hmm. harus betul-betul kita perhatikan tuh. Hmm. Karena saat makan itu kan masker pasti dibuka ya. Betul. Yeah. Yeah. Kita nggak mungkin yeah. makan dengan okay. pakai masker. masker. Ketika dibuka itulah potensi penularan terjadi. Betul. Karena itu sebenarnya yang paling baik itu adalah hindari itu ya tempat-tempat makan itu yang Eh, ...sendoknya itu dipakai bareng-bareng misalnya. Hmm. Ini yang paling praktisnya. Prasmanan gitu Prasmanan. ya? Prasmanan. Oh. Artinya itu kan... Jangan. ...satu sendok dipakai berkali-kali itu. Untuk ngambil sayur dan lain-lain. Hmm. Itu potensi ada di sana. Hmm. Setelah itu kita makan. Kan tertular hmm. itu. Hmm. Nah artinya kalau bisa itu ya... ...yang sudah tadi Pak Soni bilang. Sudah dikotak-kotakin. Misalnya buah-buahan. Kalau yeah. perlu itu sudah dikotak. Kita Jadi tinggal kita langsung ambil. Hmm. Nah, seperti itu. Okay. Jadi semakin... Me Minimalisir ya mm -hmm. terjadinya kontak itu semakin aman resiko okay. terjadi dan okay. kalau bisa itu kalau duduk ya itu jangan berhadapan di tempat makan itu pasti lebih aman lagi oh. misalnya kita silah. di sebelah sini silang. Yang satu di sebelah sana, oh. jadi uh, gak jaga kena jarak, ya. jaga jaraknya seperti ah, itu, ah, oh, gitu. Ah, ah, gitu. Ah, atau okay. seandainya harus dekat, kalau bisa ada kacanya, nah uh -huh. itu lebih aman lagi. Gitu. Oke, okay. yeah. jadi memang harus punya trik begitu supaya yeah. liburannya juga tetap menyenangkan, yeah. tapi juga tetap sehat, gitu. Yeah, tapi yeah, gini, no. kalau kita mau liburan ya kita itu uh, kan pasti inginnya tempatnya yang menyenangkan, ramai yeah, dan, dan rame. sebagainya. Uh, Pak nih Gimana caranya kita bisa mendapatkan informasi ataupun memilih tempat meskipun itu tempat wisata tapi itu aman buat kita begitu loh jadi uh, kita akan dorong seluruh uh, tempat wisata lokasi wisata untuk menerapkan protokol kesehatan lalu kita minta mereka untuk menjelaskan kepada publik bahwa tempat mereka telah mematuhi atau memfasilitasi terwujudnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi harus ada informasi publik yang jelas. Kalau misalkan tidak ada informasi publik yang jelas, sebaiknya kita hindari tempat wisata tadi. Jadi memang ini nih tanggung jawab bersama. Ya, kita sendiri yang ingin berlibur, pengelola tempat wisata, ya kan pemerintah daerah, lalu penegakan Uh, aturan juga harus dilakukan bagi tempat-tempat wisata yang melanggar, ya mereka harus ditertibkan. Jadi kita mengurangi sekecil mungkin risiko penularan. Risiko penularan itu tetap ada. Kita di rumah pun juga bisa tertular kalau ada keluarga kita yang kemudian datang dan seterusnya. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah kita hati-hati, tetapi nggak usah panik, santai, dinikmati, dan Persepsi tentang liburan kan beda-beda, ya. Persepsi tentang liburan kan seperti dulu, waktu saya kecil, ya, bisa menyenangkan juga dengan cara kita sendiri. Mm -hmm. Jadi uh, sebenarnya kembali lagi ke kita uh, apa namanya liburannya nggak berubah yang berubah perilaku kita ketika berliburan, betul, begitu betul ya. ya betul. Betul. Walaupun di rumah tapi hati senang. Ah, ah, betul. Tepok. Nah tapi kalau sekarang ini ya hmm. Pak Sony, kita pengen tahu zona zona uh, wilayah wilayah yang dengan zona merah itu di mana aja sini biar jadi perhatian juga. Nah itu. itu juga penting, pinter nih Mbak Nilo. Jadi lihat. Sebelum kita mau uh, tetapkan, kita mau wisata kemana, lihat dia masuk zona merah atau tidak. Kalau zona merah, memang sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena risiko penularannya tinggi, orang yang terdeteksi terkonfirmasi positif juga banyak. Kita sebaiknya men, apa namanya uh, menangguhkan dulu lah rencana liburan ke zona-zona merah tadi. Jadi. Jadi kita lihat deh kan Satgas juga memberikan informasi tentang mana kabupaten kota yang masuk dalam zona merah dan seterusnya. Oke, oke. Semoga informasi kita juga dimanfaatkan Jadi kita oleh masyarakat. bisa diakses juga di website Satgas Covid ya. Jadi untuk uh -uh. lihat jangan buta-buta deh pergi liburan, mending tahu dulu petanya gitu ya. Iya dong, makanya tadi perencanaan Perencanaan liburan itu penting. Hmm, ya, oh, betul, sehingga betul. kita bisa meminimalisir risiko dari awal. Oh, oke. Okay, ya. Nah, itu. Siapa tuh kalau mau liburan lihat dulu, buka dulu tuh ya, website-nya Covid. Tapi ada yang merah, COVID. tidak berbahaya. Apa ah, itu? Aku. Oh, iya, nah, yang warnanya ah. merah. Sudah jinak aku. Sudah <laughs> jinak kan, tapi ya gitu. Oke. Okay. Yeah, nah, nah jadi gini. Meskipun misalnya kita liburan ke zona hijau, hmm. bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan. Enggak boleh, tetap, tetap karena karena pergerakan manusia ini kan yang membawa virus sebetulnya. Betul, betul. Tadi Pak Husein juga udah bilang, ini orang yang membawa virus. Jadi ketika dia mobilitasnya tinggi, dia bergerak kan dia bisa membawa virus kemana-mana. Artinya mau di zona manapun tetap berisiko. Kita tetap patuh protokol kesehatan, tapi risiko menjadi lebih tinggi pada zona-zona merah. Pak Hussein, kalau misalnya ya. gini, saya mau liburan ke zona hijau, hmm. tapi saya dari zona merah, nah saya harus gimana ya? Ah. aman gak sih itu gitu? Ya. Tapi saya merasa sehat gitu loh. Iya, ya sebenarnya kita ya sebelum dites ya sebelum e, memastikan ya kita tidak pernah bisa tahu kan kita ini bebas atau tidak gitu. Hmm. Artinya kewaspadaan ini harus di semua orang sebenarnya. Karena COVID ini bisa ke siapa saja itu bisa bisa terinfeksi begitu. Artinya begini, e, kita dengan melindungi diri kita sendiri sebenarnya kita juga melindungi orang lain gitu. Artinya jangan e, kita merasa apa namanya hanya untuk diri kita sendiri gitu. Kedisiplinan kita, kita tuh menolong orang lain juga gitu. Kita dari zona merah berisiko. gitu. Kita ke tempat orang lain gitu kan, ke yang yang hijau misalnya. Tapi dengan kita disiplin, kita melindungi masyarakat yang ada di sana. Jadi artinya kita ini memang harus bersama-sama begitu. Tidak boleh hanya sepihak saja semua nih harus bergerak nih saat ini. Beberapa survei memang uh, aneh juga nih di masyarakat uh, sebagian masyarakat kita gitu ya, ada yang masih belum percaya itu Dengan adanya COVID-19. Adanya ya? COVID-19 nah, ini hmm. juga jadi masalah oh, besar juga gitu. Yes. Kemudian ada juga kalau ditanya uh, apa namanya ke, patuh atau enggaknya kalau ada denda misalnya. Nah, artinya hmm. kan itu belum jadi budaya. Betul jadi saat ini sebenarnya momentumnya ini adalah kita mari kita jadikan Ketika e, budaya hidup bersih dan sehat ini menjadi budaya, okay. Menjadi kebiasaan kita lers, gitu, lers, gaya lers. hidup baru lah, gaya ya. hidup baru. Kalau ini kita terapkan, ini insya Allah di beberapa waktu mendatang kita jadi bangsa yang sehat gitu. gitu. Tapi Pak Hussein gini, ah. ini musim liburan, kira-kira daerah-daerah mana yang harusnya atau potensinya bisa tinggi gitu penyebaran COVID-19? Kalau di musim liburan, ya artinya begini ya, COVID itu ada, adalah selama ada kerumunan. Oh, di situ potensi itu ada. Walaupun gitu. zona hijau, bisa jadi walaupun zona hijau gitu, karena mungkin karena bisa jadi zona hijau karena apa namanya ee, jumlah testingnya mungkin yang belum banyak, iya. gitu kan karena kita belum tahu juga. Artinya sebisa mungkin saat kondisi sekarang ya, ketika data epidemiologi menunjukkan kasus masih terus tinggi gitu, itu kewaspadaan harus tetap ada, hindari tempat kerumunan sebenarnya, selalu jaga jarak, kemudian apa, masker cuci tangan harus selalu di, uh, diterapkan begitu sebenarnya lebih ke arah ke arah situnya begitu tempat hiburan contohnya tempat-tempat wisata harusnya tuh ya ada regulasi tuh apa namanya maksimal 50% dari kapasitas. Hmm. Nah, itu kalau bisa diterapkan begitu, ya ada aturan seperti itu. Itu salah satu meminimalisir resiko. Oke. Okay. Yeah. Karena sebenarnya ada kerumunan yang benar gitu. masyarakatnya gitu. Iya, Gitu, ya. Nah. yang salah. Nah, <laughs> jadi uh. jangan sampai uh, apa namanya orang penuh berkerumun di satu tempat. Nah, untuk senang-senang tetapi ternyata Well, oleh-olehnya virus oh, gitu. Oleh nah, Filih itu yang menyedihkan sekali harus dihindari. Uh, okay. Pak. Pak. Ya, yeah. tetap pakai 3M. Pakai terkena ini 3M. Ya, Ya harus yeah. dipakai. Nah, itu dipakai tapi kita tuh terjangkit wae kena virus. Itu dari mana coba? Ah. Masker make, Pak. Ah. Menjaga jarak. Kira-kira ah. kira apa? Cepot. Sebenarnya begini yang paling yeah. sering ya. Orang sudah diedukasi, hmm. sudah paham, ya, sudah menerapkan, tapi tidak disiplin, nah, tidak memastikan konsisten. itu konsisten dijaga. Contohnya hmm. yang paling gampang nih ya, iya, iya. cepot ya. Orang pakai masker. Hmm. Apakah pakai masker udah benar? Ini juga masalah juga. Jangan hmm. jangan sampai dibilang udah pakai masker langsung aman. Hmm. Kalau misalnya dia pakai maskernya itu, ya ketika udah eh, apa namanya ketemu orang diturunin maskernya hmm. di dagu oh, sering tuh, iya, iya. <laughs> merasa gak enak ya pakai <laughs> wu dibuka, dulu, padahal di situ langsung gitu hmm. bisa di potensi penularan. Jadi benar-benar harus disiplin ya. Kemudian ya. contohnya lagi yang sering nih pakai masker seperti ini, ya seharian pakai masker itu terus, hmm. gitu padahal mungkin udah lembab ya, udah basah, udah kotor, udah pernah dipegang-pegang bisa jadi ada virus masuk situ artinya disiplin harus diganti hmm. 4 jam sekali paling tidak gitu. Okay. Masker kain harus disiplin dicuci gitu. Hmm. Dicuci, disetrika lagi baru besoknya pakai lagi okay. misalnya. Jadi nah bukan hanya pakai masker tapi menggunakannya dengan benar, benar gitu benar. ya. Itu eh, juga penting. Kemarin kemarin itu ya Cepot ya. ya. Ini tuh uh, bidang perubahan perilaku itu baru saja meluncing buku ya ah. Pak Sony ah. ya. Jadi bukunya itu tentang pedoman perilaku penanganan COVID 19 pedoman perubahan perilaku pedoman perubahan, perubahan perilaku, perilaku. oke okay. jadi uh, di dalam itu ada apa aja apa so mengatur soal apa saja di dalamnya itu pak jadi, ini, insya Allah pandemi ini akan berakhir ya amin tetapi selama pandemi ini masih ada mm -hmm. kita nggak boleh bosen mm -hmm. harus merubah perilaku kita menjadi orang-orang yang lebih bersih dan sehat. Mm -hmm. Ya perubahan perilaku apa yang diharapkan? Sebetulnya simpel. Mm -hmm. Ada tiga utama okay. di, di buku pedoman itu. Iman, ya mm -hmm. Wah, kita beribadah karena bagaimanapun juga kita ini makhluk Tuhan Betul. yang harus memohon pada Tuhan. Yeah. Yang kedua aman. Ya, supaya kita aman, menghindarkan diri kita dari tertular, mm -hmm. kita harus kenali si virus ini nih, ya udah mm -hmm. patuhi 3M itu. Mm -hmm. Memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Mm. Jadi 3M itu memang bentuk proteksi kita, mm -hmm. itu adalah vaksin terbaik saat ini. Mm -hmm. Vaksin perubahan perilaku, mematuhi 3M. Dan yang ketiga itu imun, yeah, menjaga yeah. imunitas kita, yeah. caranya gimana? Makan makanan bergizi bergizi nggak harus mahal loh. Betul. Kalau kemudian harus menjaga istirahat yang cukup, tidak panik, hati gembira ya. Nanti kalau berlibur itu hati gembira, tapi jangan menimbulkan ke kerumunan ya. Iya. <laughs> nah terus kemudian juga olahraga teratur, hmm. kemudian berjemur di bawah sinar matahari secukupnya. Mm -hmm. Pokoknya dibuat hidup kita itu iman aman dan Uh, Imunitas secara seimbang, oh, jadi okay. di perdoman perubahan perilaku, kita berharap semua masyarakat punya perilaku itu. Dalam jangka pendek, kalau itu dilakukan, kita akan mampu memutus rantai penularan COVID-19. Mm -hmm. Tapi dalam jangka panjang, masyarakat kita akan terbiasa untuk hidup bersih dan sehat, yeah. sehingga menghindarkan kita dari terinfeksi berbagai virus, bakteri, dan akibatnya kita punya kualitas hidup akan lebih baik usia harapan hidup kita akan lebih panjang, nah, gitu, kira-kira. Nah, -kira. gitu. Gimana, Cepot? Jadi, saya teringat sebuah film. Apa itu? Ada film Imun, Mas. Oh, itu Timun ke Timun. Oh, Timun. Oh, itu tim. <laughs> <Edu> kurang T-nya. <laughs> oh, Tapi, ya, imun itu harus dijaga seperti menjadi kemasan, begitu. Oh, gitu. Ya, nah, iya. luar biasa. Jadi, tadi Pak pa Sony ada iman, aman, dan imun. imun. Jaga keimanan. Jaga iya. keamanan dan mm -hmm. jaga keimunan. Begitu, nah, oh, <laughs> mohon, mohon, mohon. imun harus dijaga oh, selalu. Dijaga. Gitu, iya. nah, ketika kita, uh, Pak Hussein, saya ingin nanya ke Pak Hussein nih, ketika kita misalnya liburan, ya, um, ya. gimana kita untuk bisa uh, disiplin dengan uh, protokol kesehatan itu? Ya. Ya artinya kembali lagi ke diri Kadang kita. Kadang kalau liburan suka lupa diri. Iya, diri kita masing-masing. Nah, kan, juga lupa diri. Kalau ya sebenarnya gini ya, kita cuti panjang kan? Oh, oh. iya panjang gitu. Kalau dulu kita dengar cuti panjang ya pikirannya kan bebas ya sebelum pandemi ya. Yeah. Orang macam-macam tuh. Ada yang mudik, yeah. pulang kampung. Yeah. Yeah. Ada yang ke tempat wisata, gitu kan? Jalan-jalan atau mau santai di rumah aja itu paling aman. Tapi sekarang nih cuti panjang ya, mau mm -hmm. ada liburan panjang nih. Iya yeah, benar. Nah itu sekarang itu. Kita harus beda ketika masa sebelum pandemi begitu. Artinya kewaspadaan itu harus tetap dijaga walaupun kegembiraan tetap ada ya bisa diterapkan tapi kita harus tetap eh, disiplin dengan diri sendiri. Artinya apa? Gampang sebenarnya kan prosedurnya itu. Contohnya tadi lo ber berulang-ulang kita bilang pakai masker yang benar misalnya. Hmm. Itu harus disiapkan. Kemudian juga apa namanya? Eh, Perjalanan dari rumah ke tempat lokasi itu harus betul-betul dipastikan aman, gitu. Uh -huh. kita, kita bisa pilih. Sampai di sananya, ketemu orang tua, ketemu keluarga, itu juga harus jangan eh, apa namanya se, sebebas-bebasnya uh -huh. tanpa kewaspadaan, gitu. Itu hati-hati uh -huh. juga. Uh -huh. Kita datang mudik ke rumah orang tua, komorbid, uh -huh. mungkin uh, berisiko, gitu. Uh -huh. Kita datang mau senang-senang ketemu dia kita salim-salim cipika-cipiki padahal kita bawa virus. Nah. Wah, itu kan uh, apa namanya mudik yang uh, apa namanya membawa bahaya. Nah, iya. Itu juga harus hati-hati. Uh -huh. Nah, itu harus diperhatikan. Karena begini ya, itu data nih menunjukkan nih ketika cuti panjang ya uh -huh. eh, waktu Agustus lalu orang asal itu ya 17 Agustus juga sebelumnya. Hmm, ini datanya memang ya harus diteliti lagi tapi Jelas itunya peningkatan satu minggu sampai tujuh hari setelah itu gitu. Mm -hmm. Jadi di Indonesia ya itu setelah setelah tujuh belas delapan belas libur kemudian tujuh sepuluh hari berikutnya Angkanya itu kasus tinggi. baru tiga ribu pertama itu setelah libur panjang. Betul. Sebelumnya nggak pernah ini, kasus mm -hmm. satu hari itu sampai tiga ribu mm -hmm. itu terjadi okay. gitu di Indonesia termasuk di Jakarta yeah. di Jakarta itu ketika habis cuti panjang itu itu Seribu kasus hari pertama itu terjadi, oke. Jadi, nah, itu, itu yang harus diperhatikan, ya. Lagi, jangan gitu. sampai itu terjadi. Jadi, yang paling penting adalah kamu liburan, ingat disiplin terhadap protokol kesehatan, ya, gitu ya, Pak Mesin, ya. Ya, ya, nah, ya. kalau Pak Soni, apa yang mungkin dari Satgas COVID ingin pesankan begitu kepada masyarakat? Di uh, tengah kita akan masuk libur, ada ya. cuti bersama juga nanti akhir Oktober ini. Ya, memang kami uh, menyarankan, kalau misalkan ingin mudik. Pulang kampung itu perlu dihitung risikonya. Tadi, Pak Hussein juga sudah sampaikan, kalau ingin berlibur, tadi harus punya perencanaan liburan. Kalau ingin mudik, mengunjungi keluarga di kampung, itu harus dipikirkan risikonya. Pastikan bahwa kita sehat, ya. Pastikan bahwa keluarga kita juga sehat. Kalau tidak, nanti kita membawa virus pada keluarga-keluarga tercinta kita, mereka yang akan menanggung akibatnya. Jadi, kalau sayang sama keluarga, maka kita juga harus memikirkan yang kita kunjungi tadi berisiko atau tidak, ya. Jadi pastikan kesehatan itu menjadi nomor satu, baru kemudian memutuskan akan melakukan liburan kemana. Uh, tentu di rumah itu akan lebih baik, tetapi kalau misalkan memang ingin pergi, maka betul-betul harus dipersiapkan sebaik mungkin. Dan kalau di, di tempat uh, mudik, misalnya ke kampung halaman, tetap patuhi protokol kesehatan karena kita tidak tahu uh, yang kita hadapi maka harus tetap menggunakan masker oh, menjaga jarak jadi seperti itu jadi cepat yeah. kalau mau liburan dihitung baik-baik resikonya Mons. jadi uh, pastikan di koper juga ada banyak masker jangan yeah. lupa sekarang kita kalau liburan nambah yeah. satu box masker sih. Bukan, <laughs> bukan ya. cuma baju, cuman tapi cuman stok baju. masker harus. Betul ada. sekali. Yeah. Jadi gitu ya cepot ya. Oh, Udah siap liburannya cepot? Aduh saya lebih baik di rumah saja <toloh> mantap Gak. saya itu bukan baik. di rumah sebetulnya uh, uh. dinapeti dalam kotak <gur> saya bukan mana <toloh> aduh oke okay, baik terima kasih uh, para narasumber yang ya. luar biasa Pak Hussein, juga Pak Sony untuk mampin. perbincangannya hari ini kita berharap masyarakat tetap bisa menikmati liburannya tapi angka covid jangan sampai naik lagi Jan, nanti ya. kelar ya, liburan ya <toloh> <sarut> itu, itu ya. yang paling penting ya nah, jadi pemirsa demikian perbincangan kita hari ini bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa tentu saja ini semua Semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua menikmati liburan tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kami selalu mengingatkan Anda untuk selalu uh, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker menjaga jarak, jangan ke tempat yang terlalu banyak orang atau berkerumun dan juga pastinya selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dan kalau tidak bisa cuci tangan bisa juga menggunakan hand sanitizer. Dan kita juga selalu mengingatkan tentang pesan dari uh, ketua Satgas Penanganan Covid-19 Bapak Doni Monardo yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan dengan disiplin kemudian juga patuh memakai masker, menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan serta mencuci tangan itu belum sebanding dengan perjuangan dari para dokter dan juga tenaga medis yang merawat pasien uh, di rumah sakit dan juga pemirsa mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa itu bukan hanya dimintai pertanggung jawabannya tuh di dunia tapi juga di akhirat jadi penting bagi kita semua untuk sadar Selalu mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Jadi akhir kata saya bersama dengan partner saya. Cepot. Ada Kang Cepot. Mengucapkan terima kasih ya. Kang Cepot katanya mau ngasih nyampein ya, pesan. Iya Iya sampai dari Pak Doni juga. Uh -huh. Tetap 3M atau nanti TILU-M. Uh -huh. TILU-M. pakai masker. Mesihan lengan kusabun yang cair. Mun amprok, jaga jarak, cang, cang. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan. Sampurasyo. Ingat pelajaran ibu, pakai maskermu, cuci tangan, pakai sabun.